Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pacific Auto. Oke. Okay. Kali ini kita mau ganti injektor Vario 125 dipasang di Scoopy Neo 2021. Sebenarnya sih kalau secara ini saya nggak tahu juga nih kalau yang sekarang ini dia berapa coil. Tapi kalau untuk yang Vario 125 itu dia udah tower. Dia ada 6 coil. Ini ada barang ini. Salah satunya. Mungkin nggak kelihatan kali ya. Karena kecil banget lubangnya. Ini ada 6 hole ya buat Vario 125. Nah, ini untuk sekarang kita mau coba di Scoopy Neo 2021. Bagaimana cara pemasangannya, apakah dia PNP apa harus ada yang dirubah, nanti kita cek lagi. Oke, untuk ini kita lanjut pembongkaran. Langsung dari itu ya. Abangnya lagi ngerokok dulu dia. Nah lu interaksi. Ini lagi ngomong Panjul. Enggak lu interaksi. Ini lagi ngomong ini. Udah belum? Lu perlu bantuan soalnya. Dia rupanya kerisahan guys. Ya maklum kita ini kan amatir nih. Apakah harus buka bodi besar dulu atau emang bisa? Nah ini ada klip. Nah ini kita mau langsung buka injektornya. Nah ini ada klip ini nih. Nah ini kita tarik atas ya. Nah udah kayak gini, kita tarik pelan-pelan ke atas. Nah ini dia keluar nih. Tuh. Ini dia langsung masuk ke full pump, langsung ke bensin ini ke atas. Untuk saat ini kita langsung buka dua baut ini aja. Syarat ini. Hai kemana? Usahain dia ngepas, jadi nggak ada goyang-goyang apa-apa. Yang panjang sebelah kiri, yang pendek sebelah kanan. Itu pakai baut berapa nih? Ini sama baut 10 juga. Ini kalau bisa ngilang deh, jadi jangan langsung dikencengin, belas ini di
kencengin lagi biar ngilang dagingnya. Jadi nggak ada kerenggangan. Baru kita kencengin. Ngilang dengan cara silang. Oke. Nah, ini baru kita pasang lagi si selang injektor. Nah, ini kita masuk. Nah, jangan lupa ini di clip ya. Nah, mantap. Congkel udah oke. Kita coba. Kita coba nyalain dulu. Nah, ini adalah kode dari injektor Scoopy Neo 2021 KH12. Nah, ini kan kita udah ganti juga nih injektornya, pakai apa bang? Yang sekarang Vario 125 6 volt. Vario 125 6 volt. 6 volt. Coba yang tadi. Sebenarnya ini dia sama-sama 6 volt. Sama-sama 6 volt. Cuman yang berbedain itu jumlah bit per menitnya. Karena kan kalau 125 Vario 125 kan biasanya 125. Nah, kali ini kan 110. Jadi dia asupan bahan bakar per menitnya jelas berbeda. Tapi dia sama-sama 6 volt. Nah, jadi untuk bahan bakar biasanya sih akan lebih boros kalau udah pakai Vario 125, karena jumlah bahan bakar yang keluar jadi dia lebih banyak. Berarti lebih ke efek tenaga gitu? Iya, jelas. Performa? Jelas, performa akan lebih meningkat setelah ganti Vario 125. Dengan catatan si bensin boros? Pasti. Karena tadi asupan bahan bakar meningkat. Sebenarnya kalau bisa dibilang motor keiritan juga nggak bagus, keborosan juga nggak bagus. Dia harus ada di level standar buat si motor tersebut, jadi sesuai kebutuhannya. Kalau misalkan ini untuk 125 ya pakai injektor 125, tapi karena ini kita mau update ke 125, jadi kita pakai injektor Vario 125. Berarti kita update-nya pelan-pelan dari injektor. Kita pelan-pelan nih si Scoopy ini kita upgrade ya. Kita dari mulai dari si ininya untuk si pemasangannya PNP semua, nggak ada yang dirubah, karetnya semua sama, nggak ada yang dirubah sama Vario. Biasanya sih CB, CBR, Vario 125, 150 bit dia sama semua injektor. Mungkin biar nggak pusing kali ya Honda bikin injektor. Sian ter mekaniknya. Kita tes drive dulu. Ya, jadi kan ini udah diganti nih injeksinya. Injektor ya? Injektor. Injektor ke Vario. Injektor Vario ke Scoopy. Nah, kita coba nih. Sekarang kita mau coba. Kita coba nih ya. Ya makanya deh. Ya Allah.
Gimana bos? Masih sedikit, tapi udah oke, cuma harus ada kirian di sini. Kiriannya kurang berarti? Kiriannya kurang. Oke. Okay. Kita riset lagi. Siap, siap. Oke. Nah, setelah tadi untuk melakukan penggantian injektor vario, nah ini kita sudah selesai pasang. Ternyata semua pemasangannya PNP, nggak ada harus diganti apa-apa, itu nggak ada, langsung pasang aja. Nah, tadi kan udah lihat tuh gimana prosesnya. Sekarang udah selesai untuk pemasangan injektor vario 125. Oke. Nah, untuk semuanya, terima kasih nih yang udah menonton ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, sejahtera, pokoknya semuanya pada sehat selalu dah. Kan hidup pokoknya sehat lah. Yaudah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau ada kritik dan saran boleh di komen aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.